kita harus menarik, ya kan? Nah, yang pertama kita harus menyiapkan persiapan, otomatis lah, ya kan? Otomatis kita harus melakukan persiapan. Misalnya apa? Contoh, misalnya Ustazah hari ini mau mempresentasikan. Nah, kayak gini nih, Ustazah ini berbicara di depan kalian semua teman-teman ya. Berarti Ustazah ini termasuk presentasi. Nggak otomatis tadi malam Ustazah sudah membuatlah persiapannya, sudah membaca materinya, sudah belajar sebelumnya, supaya sekarang saat presentasi ke kalian Ustazah sudah paham. Ya, itu dinamakan persiapan. Nah, yang pertama, tentukan dan pelajari materi. Nah, berarti kita sebelum presentasi kita harus belajar terlebih dahulu teman-teman. Ya, ini pasti ya, kita harus belajar terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, membuat catatan kecil. Nah, catatan kecil ini dituliskan untuk kata kunci, barangkali kita ada yang lupa dalam menyampaikan, ya kan? Untuk mengingat informasi. Kemudian yang ketiga, kita harus berlatih. Berlatih dulu di depan kamera misalnya, atau berlatih dulu di depan cermin. Usahaku berlatih di kamar mandi, boleh, tapi hati-hati ya. Jadi melatih, berlatih berbicara dulu. Nah, kayak gitu. Kemudian, nah setelah berlatih, keesokan harinya mungkin kita sudah bisa langsung memulai presentasi. Nah, ingat presentasi harus menarik supaya penontonnya itu ia mengusulkan agar si kura-kura berpukulan pada sebatang kayu. Karena tangan kura-kura agak lemah, ia menggunakan mulutnya yang lebih kuat. Ia pun akhirnya bisa terbang dan merasa bangga. Jadi nanti dibantu oleh angsa. Melihat teman-temannya berenang, ia menyombongkan diri. Padahal itu disuruh gigit stiknya gitu, gigit stiknya. Tapi berpegangan pada si angsa. Akhirnya ketika dia sombong, dia ngomong, jatuh dia stiknya. Dia juga ikut jatuh teman-teman. Ya. Apa ceritanya sama Jos kayak yang apa yes, yang kura-kura nenek itu kan dibawa pengen terbang itu suruh gigit kayu ngomong gitu. Tapi ini nama kamu siapa? Aku Ana. Nama kamu siapa? Aku Mickey Mouse. Apakah kamu mau jadi sahabatku? Tidak, soalnya kamu jelek kali, buka aja kayak tikus. Terus kamu itu jelek, Bu. Jelek. Terus kamu itu enggak punya kaki. Lihat. Oh, enggak punya kaki. Baru. Kecil ayo kita. Ayo kita tawuran. Bunyinya gimana kalau terbang bunyinya kena? Okay, are you ready gitu loh. Ditanya dulu, are you ready to fly gitu. Ditanya dulu gitu. Terus, akhirnya masih hidup enggak itu? Akhirnya kura-kura itu pun jatuh sakit. Habis itu ajak aku terbang sekali-sekali. Iya, sudah, ayo. Tapi kamu berpegangan pada sebatang kayu ya. Oke, si angsa setuju. Ia mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Ini dia.
ada gambar apa aja itu? Televisi. Duduk. Apa tempat duduk itu? Kursi, sofa. And then aquarium. Okay. So many things. Book. Yes. Nah. Okay. Bukan kata-kata yang ada pada gambar. Ada yang nemu? Apa kata-katanya? Kursi. Itu dari berapa? Tepi aku tunggu. Kursi di baris berapa? Garis satu. Kursi di baris pertama. Garis pertama. Pinter. Radio. Oke. Radio itu baris keberapa? Radio baris ke... Baris kelima. Iya, pintar. Kak, kok kita bilang sofa? Di baris? Iya, baris berapa? Sofa, Kak Kesa. Sofa. Baris enam. Oh, lima. Iya. Sekarang Uta datanya. Oh iya. Sekarang Uta datanya. Televisi. Baris ke berapa? Ketiga. Masa ketiga? Televisi. Kesatu. Ketujuh. Baris terakhir. Oke, pinter. Ketujuh baris terakhir. Ya. Karena virus 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2. Jakarta gejala yang ditimbulkan dari coronavirus. Gejalanya apa tadi?